Oke, ketemu di pemandangan. Siap. Lokasi kakek-kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita udah sampai shelter. Shelter air panas. Kalau sekarang ditempel air panas, kalau orang zaman dulu kenal ini. Pemandangan. Pemandangan ya, Bang. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Bener. Apa kita sendiri aja yang salah namainnya kalau? Oh, mungkin ya. Kita bodo amat lah. Tapi gue merasa bersyukur. Kenapa? Kurin loh, tempat hilang. Oke. Ingat, masih nyambungin dari pos ke pos ya, shelter ke shelter. Jadi shelter pemandangan ini sekarang tulisan air panas ya, yang ada di cerita gue yang ngopi bareng jalanan, yang ketemu bapak-bapak nebang pohon pas ya. Gue lagi nebang pohon, gue lagi di sini, Bang. Oh, masih bisain satu. Yap, masih ke dalam sini. Gue lagi nebang pohon itu persis belakang kamar mandi. Nah, masih bang. Jadi masih di sini nih, gue masih nebang-nebang kayu gini nih masih gue nebang-nebang ini nih. Jadi emang buat tandu kan, iya, gitu buat. Terus dia tegur. Dulu sih masih agak rapet, Bang, masih banyak pilihan. Emang rapet banget. Ini belakangnya nih. Ya, ini belakang toilet. Dulu ini kan dia tingkat. Ya. Sempat bertingkat. Oh, itu Pak Lempat, Pak. Jadi udah hancur sekarang, nggak tahu kenapa. Mungkin karena jarang dipakai kalau, Bang. Iya, emang kalau ya gitu. Kalau anak-anak zaman dulu. Anak zaman dulu nih ya, gue nggak bilang mungkin semuanya ya, tapi beberapa bahwa mengenal ini apa ya, sarangnya kunti ya. Lonceng sapi sih. Lonceng sapi. Lonceng sarangnya kuntilanak di sini katanya. Selalu ya? Iya, itu sih nggak tahu mitos nggak tahu apa, cuman yang jelas. Ya. Dan tempatnya nggak pernah ini, Bang, bagus, Bang. Baru dibikin nggak lama hancur. Lagi, dibikin lama hancur lagi. Betul, betul, sekarang betul. Udah hancur, bener hancur. Tinggal puing-puing. Bisa toilet sama. Ya. Lihat toilet aja gitu. Kayak candi ya. Kayak candi. Ya wes. Pokoknya itu yang gue sampein. Nanti habis ini kita nyebrang air panas. Ya. Setelah air panas ada shelter lagi. Kita bakal nemuin shelter air panas yang baru. Hmm. Yang baru. Itu adalah tempat pelepasan jenglet. Ya. Nanti kita kesana ya. Teman-teman masih inget ya. Ipong. Masih inget. Bang Ipung. Bang Ipung. Bang Ipung. Bang Ipung. Bang Ipung. Bang Ipung atau Bang Apung sih? Kayak aku sih namanya Ipung. Namanya Apung. Ya udah, pokoknya itulah pokoknya Pongki. Cerita. Pongki Suteja. Iya, Bang Pongki Suteja. Pokoknya nanti kita lihat tempatnya. Lihat juga sungainya yang dipakai buat ngelepasin jenglotnya kayak. Sungainya yang mana. Oke. Okay. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita udah sampai di shelter air panas. Air panas 1 apa air panas 2? Itu 2 kali ya? 2 di atas tuh 2 tuh. Harusnya pemandangan sih sebelah itu. Ini panas 1 panas 2. Gue enggak tahu lah pokoknya. Oh ya. Tapi gue yang mau gue ceritain di sini yang tadi gue lanjutan ya, Bang, bahwa ada Bang Pongki yang nyeritain dia turun gunung lintas dari Putri Cibodas. Sampai rumahnya ternyata ada sesuatu yang goyang di kerilnya dan dia pas dicek jenggot. Nah, jenggotnya itu dia pulangin sampai 3 kali. Di lokasi 2 kali mulangin tuh ke sini. Sini. Ke sini. Kalau kata Bang Pongki, dia taruh 2 kali tuh di sini. Di atas ya. Di atap. Iya. Di atap sini 2 kali. Cuman dari 2 kali naruh di sini juga begitu Bang Pongki pulang balik lagi ya. Jenggotnya ada di lemari lagi. Taruh lagi jenggotnya ada di lemari lagi. Dan akhirnya ke sini ketiga kalinya dia enggak taruh di sini, tapi dia dialirin ke sungai. Sungainya situ. Sungai yang dipakai Bang Pongki buat ngalirin jenggot ya ini, Bang. Sungai air panas ya. Sungai air panas gitu. Jadi setelah dialirin sungai di sungai ini, jenggot itu udah nggak ada lagi di rumah. Hilang jejak. Hilang jejak. Gitu. Tapi setelah dia ngalirin jenggotnya di sini, ya itu apa sih namanya? Dia malah masuk hutan tebu gitu loh. Oh iya, yang di bawah ya. Oke. Ya Bang. Jalan di sini Bang. Ya. Jalan di sini. Siap. Air panas sini. Oke. Rencana kita mau camp sini, cuman kayaknya nggak ini ya. Depan. Kita nge-camp di Karang Batu aja. Siap. Nama tuh tempat yang agak lumayan. Ini juga. Oke teman-teman, lanjut di Karang Batu. Siap. Apa? Apa? Ombo. Kamu. Mangga. Ya. Kita di mana sekarang sih? Di Kandang Batu. Kandang Batu. Setelah air panas, jalan menuju ke Kandang Badak besok. Di Kandang Batu kita nge-camp. Bang, kompor barang masak nasi. Ya, ya. Terus bikin apa Bang itu? Malam ini kita makan apa? Pisang goreng sama nasi. Pisang goreng apa? Pisang goreng lah punya nasi. Makan nasi pakai pisang goreng. Kayak nasi pakai pisang goreng pakai mangga. Pakai mangga. Sambelnya bikin sambel mangga. Terus makan nasinya pakai pisang goreng. Ya, minumnya air teh. Tahu, tehnya kering kali dari tadi udah mendidih, enggak dimati-mati. Nah, iya lupa. Itu teh kunci. Oke. Ah bukan, teh apa tuh? Pagi. Ayo. Yo, ayo. Ayo, ayo, yo. Bang. Ayo. Ini sih enggak tahu. Kagak. Enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman. Kita udah 1 hari, Bang ya. 1 malam, 1 hari. Jam 5 ya kemarin nyampe. Kemarin sampai si Kandang Batu jam 5 sore. Jadi kenapa jam 5 sore? Lama banget gitu. Iya, karena kita ada agenda lain. Jadi emang karena agendanya enggak cuma trekking dari bawah sampai atas. Agendanya tuh ngambil, ya mari siap. Bang, mari. Ngambil footage beberapa tempat dari mulai air terjun Ciberem ya Bang ya. Ada 3 air terjun di situ, terus pokoknya setiap shelter kita juga ada agenda yang lain. Iya.
Akhirnya kita sampai di Kanang Batu kemarin jam 5 sore. Terus kita putusin camp di Kanang Batu. Nah, Kanang Batu ini ada sangkut pautannya sama cerita kita pertama kali ya Bang ya? Tiga part ya, ngopi part. Bareng Kuntilanak. Iya, yang judulnya Ngopi Bareng Kuntilanak ada tiga part. Di situ kejadian awalnya di sini Bang, yang awal mulanya yang gue bilang. Gue sama Bang Unge atau Bang Hans itu tidur bareng Kuntilanak. Persis di kalau misalkan lo pada lihat ada tenda putih lagi dibongkar itu. Tuh orang pas lagi jalan tuh. Nah, di situ gue diriin tenda tengah-tengah. Tenda putih sebelah kanan sini. Ya. Yang satu di pinggir, yang satu di tengah. Nah, Kunti itu turunnya dari pohon yang itu. Dari pohon yang tengah-tengah yang tinggi itu yang deket tenda warna biru kuning ini. Nah, dari pohon itu dia turun dari atas ke bawah. Jadi emang kondisi di situ sama pas pulangnya itu juga yang gue mulangin kayu sama Nano dari Pangrango. Nah, yang kayu dari Pangrango juga di situ kejadiannya. Emang enggak berubah. Jadi Kanang Batu ini tempat yang bersejarah lah buat gue sendiri sama almarhum gitu. Join di sini. Itu aja sih, teman-teman. Jadi habis Kanang Batu ya. Favorit ya. Tempat ini tempat camp favorit ya. Selain Kanang Badak. Sini Kanang Batu. Dia ini Kanang Batu penuh banget karena informasi Kanang Badak tuh udah full. Iya. Kamar udah full. Muat 15-20 tenda lah insyaallah. Banyak kan ya, Bang? Sekitar 30 tenda. Iya, tenda kita sendiri di sini kan ya. Air juga dekat ya. Air dekat. Iya. Air dekat. Ya warung ada pasti, Bang. Warung masih ada. Pokoknya dari sini ke Kanang Badak sekitar 40 menit ya, Bang. 40 menit kurang lebih lah. Setengah jam 40 menit lagi kita sampai. Nanti di Kanang Badak juga kita punya cerita lanjutan gua dan cerita Bang Epe. Kita ngulas lagi. Cuman kayaknya kita enggak ke Pangrango. Enggak. Karena ada target gak gede juga. Enggak lah. Next line soalnya lah. Ya wis, teman-teman, nanti dilanjut di post berikutnya. Karena Badak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di mana nih? Kandang Badak. Kandang Badak. Wah, tapi badaknya nggak ada, Bang. Badaknya ada di Tambun. Badaknya di Tambun. Indo Portland. Perusahaan minuman. Ada Kandang Badak. Ada cerita. Tapi Kandang Badak itu yang mana sih? Kandang Badak itu ya base terakhir sih sebetulnya sih ya. Kalau kandangnya nggak ada, ada shelter sih. Gue juga nggak tahu sih. Shelter, shelter sebelah sana. Nanti tapi udah merubuh ya. Teman-teman bisa lihat, udah merubuh. Ya. Jadi ini Kandang Badak ini pertigaan lah, shelter terakhir ya. Shelter terakhir pertigaan. Kalau misalkan ada yang mau ke Pangrango, nanti naik sedikit belok kanan. Kalau yang mau ke Gunung Gede, lurus naik ke atas. Kalau mau ke gua, mau ke jalur evakuasi, jalur evakuasi nanti ke kiri ada. tapi nggak recommended lah ya. Jadi kita bahas ini Bang, bahas nyambung cerita gue yang tiga part ngopi bareng Kuntilanak. Iya, yang kejadian emang gue tempelan, terus gue kata temen gue terbang gitu, kayak terbang itu posisinya di situ, Pak. Itu tenda warna flashit warna kuning, persis di situ. Tenda gue di situ. Jadi kondisi gue kejadian malam itu turun dari Pangrango yang almarhum Nano itu bawa kayu ya di situ kondisinya. Itu sih Bang kalau dari cerita gue. Nah, lo ada juga kan cerita yang pas sama almarhum Uyu ya? Iya saat itu banyak sih Bang. Banyak ya. Cuma penampakannya sama itu nenek-nenek badannya ular itu dia ada di atas shelter. Shelternya ada di sebelah sana, nanti di shoot juga shelternya. Lagi main clock gitu. Ya ini nenek badan ular tuh sama yang kayak dilihat
Bang Akri ya? Bang Akri. Bang Arki, Bang Arki ya, dari Pancakaki. Temen inget yang cerita di Pancakaki itu ya? Iya, betul. Sekolah pertama kita sama Pancakaki itu di situ ya Bang ya? Ceritain tentang itu. Yang dia nyembur ya apa? Iya, yang dia mandi. Mandi di sana. Mandi di sana. Gitu sih teman-teman. Itu aja sih kayaknya ya, informasi. Tapi kalau dilihat emang tempatnya agak lebaran sekarang ya? Tempatnya agak lebar karena makin banyak pendaki ya, dibabat dikit, babat dikit lama-lama. Ya, sampai ke sini meluas. Ya. Gua sampai bawah. Sekarang dulu kan belah sini doang. Sekarang udah ke belakang sini ada camp, di bawah sono ada camp, jadi udah banyak banget. Makin ngablok, makin lebar, makin rame. Jadi apa ya? Air. Air sana, banyak. Sumber air terakhir lah, sumber air terakhir. Kalau mau ke arah Puncak Gede, kalau mau ke Pangrango kan di Puncak Pangrango ada ya. Ada air. Pilihan jadi, terakhir lah ya. Betul. Sebelum Puncak kalau enggak di Kanang Batu tadi, kalau enggak di sini. Cuma sama-sama creepy. Sama-sama creepy. Kalau kata orang ini Bang, kalau shelter pemandangan kan sarang kuntilanak. Sarang kuntilanak pemandangan. Iya, kalau di sini ini sarang pocong, Bang. Pocong. Tapi silumannya itu silumannya siluman nenek itu yang ular. Sama ular. Jadi beware. Ya, hati-hati lah. Tapi yang penting sih adab ya. Adab. Yang penting adab, selama lu adab, bersih dan ingat Allah, ibadah, insyaallah enggak ada apa-apa. Amin lah. Lancar-lancar aja sebetulnya sih, kita tenang-tenang aja sih Bang. Dulu zaman jahiliyah mungkin Bang. Iya. Masih tit. Tit. Ya wes teman-teman. Nanti ketemu lagi, kita dari sini mau langsung ke Tanjakan Setan ya. Tanjakan Setan. Tanjakan Rantai. Orang juga bilang Tanjakan Setan. Terus nanti kita lanjut ke Puncak. Kita camp di Puncak. Siap. Mantap. Yo. Oke deh, lanjut nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, sendirian ini gue, Bang Epe lewat jalur sebelah, lewat jalur alternatif. Gue kebetulan pas ngambil gambar tadi, jadi lewat Tanjakan Setan, nanti boleh di situ. Jadi, agak nyeritain sedikit tentang judul videonya dari sama Wetventure yang judulnya Putri Tanjakan Setan. Nah, itu posisinya dia di sini, Bang. Posisi dia, gue lihat dia di sini, ngeliat ini karir gue, lihat ini di sini, lihat perempuan tuh di sini, perempuan cantik, coba ya, jauh di sini dan ya makanya gue namain Putri Tanjakan Setan karena persis ada di finish atau startnya Tanjakan Setan. Itu aja, ya kita dari sini langsung ketemu di Puncak, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita ada di Puncak Gede sih, tepatnya Puncak Gede. Itu belakang Tugu ya, Tugu Gede. Belakang kita Pangrango. Sana lo kelihatan itu salak sih, galak kecil. Mana yang saya tunjukkan? Masih hilang. Ah, ada yang nongol di sana itu salak. Aduh, mana sih salaknya? Ya, pokoknya ada salak di sana lah. Ini kita ngecamp kebetulan di sini. Camp di Puncak Gede. Biar gampang ambil footage untuk apa namanya? Kita ambil apa sih? Milky Way malamnya. Cuman nggak dapet ya, karena kabut. Jadi cuma ambil pergerakan asap aja. Ini Pangrango. Ini kawah gedenya nih, Pak. Itu pegunungan Jonggol sih. Situ Jonggol.
Iwan sih, kan? Bang Iwan masih bengong aja pagi-pagi. Oh, dingin. Nyawanya belum nyatu. Nah, yuk. Oh, siap, siap, siap. Oi, ya, sih. Masuk vlognya sama We Adventure ntar ya. Siap, siap. Halo teman-teman. Sekarang kita di Puncak Gede. Sampai Puncak Gede tadi malam tuh jam 8 kita trekking dari Kandang Batu kemarin. Kita camp di sini karena ngejar footage buat dokumentasi malam sama paginya. Cuman enggak tahu paginya terkendala kabut jadinya masih kayak gini. Masih putih. Kita coba cek di surat rencana di sini ya. Oke. Okay. Yuk, kita ini jalur trek dari puncak menuju Surya Kencana ya. Main curam, kalau turun estimasi waktunya sekitar 30 menit. Kalau naik itu ya standar 45 menit sampai 1 jam lah. Tergantung gimana cara jalannya aja. Yuk, Pak. Baru mau naik? Iya. Yuk, tutup ya. Iya. Hei, Pak. Selamat dulu. Hei, yuk, dingin. Dan relatif lumayan makan dengkul ya. Lumayan makan dengkul. Jadi kalau yang udah usia lanjut kayak kita-kita ini baiknya lebih hati-hati, jangan lari-lari. Terutama deh anak muda sekarang kan sering pada lari dari puncak. Misalnya jangan jalan aja, jalan pelan-pelan. Ya, sampai ketemu di SK. Komplitin tadi. Bawang-bawang bagus, Pak. Ini apa ini? Bakso. Bakso. Ini sop, Bang. Sop. Sop bakso. Apa ini? Gulai. Gulai bakso. Gulai bakso sosis. Mati itu. Iya, sedang aja, Bang. Mau siap, Mas. Mau nyicipin gulai. Bang Iwan. Ala Bang Iwan. Salalalalala. Istimewa, Bang. Ayo lah, saus mana? Bang Awi, makan dulu, Bang Awi. Mas, dimana, saus? Ya, emang enggak. Enggak, gue makan. Yuk, yuk, yuk. Rewat, rewat. Rewat, rewat, lu. Kakak, terus, mas. Saus, mana sih itu enggak?
Prosesnya sana loh. Enggak. Oke, teman-teman kalau masih ingat kisah gue di Panca Kaki sama Kang Akri sama Bang Indra. Yang judulnya kesurupan dari alun-alun SK sampai ke Telaga Biru. Nah itu yang gue bilang, gue dimulai dari pos ini nih. Jadi yang gelas itu tiba-tiba bergoyang, terus pecah, car gitu kan. Terus tenda itu patah 4 penjuru. Lokasinya pas di gua ini. Terus setelah itu keluar masuk karena dia broadcast ke area-area saklar yang di Cibodas, Telaga Biru. Turun lewat sana. Ya buat tambah info juga, jalur ke sana itu turun ke arah Selabintana, nanti muter ke Gunung Gemuruh. Nanti turun di Sukabumi. Oke, gitu aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Ini di Surakencana Timur ya, Bang? Alun-alun Timur. Alun-alun Timur ya. Kalau dari datang dari arah GPO, pendakian via jalur Gunung Putri, begitu masuk Surakencana, ada warung kan tuh? Nah, belakang warung nih posisinya. Bisa masuk ke sini nih, jalan potong. Nah, di sini ada kejadian yang berhubungan atau berkaitan dengan video kesurupan 4 tahun. Ya, yang mungkin teman-teman tahu orangnya siapa ya. Gak usah disebut namanya aja. Tapi yang jelas di video itu, disinilah berdiri gua sama Bang Epe, itu letak tendanya lu, Bang ya? Iya, gua pakai tenda wilderness, 2 orang. Terus di sini tenda peserta isi 15. Isi 6. Isi 6 orang. Yang di situ. Iya, gede banget kan. Dia bangun tenda di sana, terus gua suruh istirahat di sana. Gak lama sekitar. Oke. Okay. Itu tenda P3K 2. Sebelah sini? Iya. Tenda P3K sebelah sini? Nah depan sini ada tenda peserta lagi. Terus malam dia, itu bulan tuh terang banget ya. Bulan terang banget, ada cincin. Gue ingat ada satu peserta bilang, ngomongin masalah mistis, Bang. Ini kalau bulan seperti ini, kekuatannya gitu dan kalau di film-film sihir gitu. Kekuatan sihir ya? Apa gitu bahasanya. Gak lama, gue udah tidur sini berdua sama koordinator pendakian masal gua gitu kan. Terus tiba-tiba Bang lari, dia teriak-teriak manggil nama gua, Gus, lu di mana Gus gitu. Akhirnya gua kaget kan, gua bilang teman gua tuh si ini nyariin gua, panggilnya suruh kemari. Terus akhirnya dipanggil, "Oi, kiuk," gitu kan. Akhirnya dipanggil, jemput, suruh ke situ, tiba-tiba dia masuk langsung duduk, Bang. Duduk langsung begini, Bang. Dengan gitu langsung, "Gus, dada gua sakit, Gus," langsung megang gitu. Langsung, gue spontan gue kaget kan. Tiba-tiba gue kaget, biasa gue doa kiri kanan, dia teriak, sempat ketawa, huahaha gitu kan. Terus diem, bangun lagi, mukul lagi. Dada gue sakit, terus dia mau lari keluar tenda, mau lari ke arah sana, Bang, nunjuk sana. Gemuruh? Iya, Gunung Gemuruh. Gue sih penasaran sebenarnya sama. Kenapa dia nunjuk ke arah sana? Begitu selesai kesurupan ini kelar gitu kan. Padahal tuh gue mau evakuasi ya. Cuma begitu datang teman-teman gue yang P3K lapor katanya sekarang udah mendingan, dia udah tidur di tenda P3K. Ya udah pagi-paginya tiba-tiba seperti biasa lagi. Normal. Padahal malamnya itu gue udah takut bener, takut dia mati. Dia mukul-mukul gitu ya seperti yang gue ceritain. Terus nggak lama dia berdua sama panitia gua tuh foto-foto di sana sama cewek. Di mana, Bang? Di itu sekitar Mas Budi berdiri. Sono ya, Bang. Sini ya. Daerah sini. Iya. Jadi gua lihat dari sana ya. Gua lihat dari sana kan gua bangun, gua ngeliat si ini udah foto-foto di sini, udah kayak fotografer gitu. Nah, malamnya itu dia nunjuk-nunjuk ke arah jalan ini sih, Bang. Cuma jalur sini.
Cuma begitu gue tanyain cerita yang malam itu, dia ceritanya ya, begitu dia foto-foto sama si peserta gue, salah satu panitia juga, Ira. Terus dia katanya nyandung batu, lagi foto, nyandung batu, diambil batunya itu. Itulah misterinya di situ, apakah diambil atau tidak kan. Nah, itu yang belum tahu ya. Cuma gue penasaran, dia nunjuk ke arah sana. Ke sana ya, Bang? Boleh. Ini Bang, ada jalur dalam situ. Itu bukan? Itu. Iya. Masih banyak ranjau. Sana ada batu besar loh. Sebelah mana? Oh, malah ke arah batu besar sana. Pokoknya ke arah sini. Gua dia pengennya lari ke arah sini. Ini bisa nembusnya kan ke Gemuruh juga. Itu batunya tuh. Sekitar ya kita sini deh, nunjuk-nunjuk ke arah sini nih yang gue penasaran sampai sekarang. Cuma emang gue jujur belum pernah lewat jalur sini. Gue nggak tahu nih jalur kemana, cuma gue tahu pengetahuan gue kalau tebak-tebakan gitu ya, kalau melihat dulu peta ini jalur ya ada jalur di atas Gunung Gemuruh Kumbungan. Oke. Bentar ya, mana lagi mau dicek yang mana? Nggak, penasaran doang. Penasaran doang. Ini tembus Cianjur. No. Enggak, ini Cianjur jalur pertama. Bukan jalan deh. Bukan. Ini ada jalur lain yang Kecing bilang. Oh, bisa tembus langsung Cina. Ke desa Cina ya, Pak? Bukan pasir Cina. Pasir Cina sebelah sana malah. Sebelah sana ya. Cuma kalau sini lebih ke Cianjur, yang lebih ke arah Cianjurnya. Itu maksudnya yang bisa langsung nembus ke Gemuruh. Iya. Itu sih. Udah sampai situ aja kali ya. Itu aja, teman-teman mungkin. Jadi biar. Kurang lebih inilah ya yang ditunjuk sama Abang. Kurang lebih ini jalurnya dari arah sana. Oke, teman-teman, itu aja. Lanjutannya sebenarnya sih ada simpang melebar ya, Bang ya? Iya. Pertama kali ngeliat kalau misalkan nanti cuacanya mendukung, kita coba tag lagi ngasih tahu posisi di mana yang pertama kali Bang lihat ngerasa ngeganding perempuan ya. Yang dia jalan berat dan ngelihat posisi ke belakang, lu paling belakang, di belakang lu ada perempuan. Benar enggak? Iya. Iya. Yes, nanti ketemu lagi di simpang melebar ya. Oke. Hey. Halo teman-teman, sekarang kita udah sampai di Simpang Maleber. Iya. Simpang Maleber itu awal mulanya. Awal mulanya. Pokoknya starting kejadian yang di video kesurupan 4 tahun ya, yang tadi di apa? Diulas. Yang diulas di Surya Kencana Timur. Iya. Siap. Bang, lo kan yang ngalamin nih. Posisinya itu kan warung Simpang Maleber itu sebelah situ ya? Iya. Warungnya di sini. Oke, nanti Pal bisa kasih tahu warungnya, Pal. Itu warungnya nanti. Terus, nah, pertama ngedirin camp tuh di bawah yang agak luas ya? Iya, justru itu. Kita dulu ada rule ya. Jadi di pendakian itu kalau sebelum maghrib sampai sini, tahan dulu di bawah. Jangan ada yang naik ke atas atau turun ke bawah gitu. Tapi kalau bisa udah lewat ini, maghrib langsung diajar ke Alun Timur. Jangan maghrib di Maleber. Maghrib di Maleber.
Ternyata ada satu yang melanggar aturan, dia justru camp di bawah simpang Malebir sana. Persis. Dan itu belum maghrib. Di bawah sana bang, itu ada tempat rata. Terus kemudian gue sapu, ada satu dua peserta juga yang tinggal di sini yang dia kena sapu juga. Nah, creepy-nya itu bang sepanjang jalur ini. Oke. Kan ada kejadian yang pada saat ngerasa dia yang kayak berat ngegandeng orang. Iya. Yeah. Terus ngelihat kayak ada terowongan, dua terowongan. Iya. Yeah. Juga ngelihat di belak lu nih sweeper di belakang lu tuh ada perempuan yang berdirinya bahkan lebih tinggi dia gitu. Padahal kondisi ngelihatnya dari atas. Harusnya kalau misalnya ngelihat lu di bawah itu posisi perempuan itu harusnya di bawah lu kan gitu. Tingginya. Ya, itu udah lewat ini. Udah lewat sini. Iya. Itu pasti kurang sana yang tadi itu. Pokoknya posisinya setelah lewatin simpang Malebir. Oke. Di antara itu. Cuma yang kenanya itu yang dia tinggal sih, tak dia tinggal tiga cewek itu di bawah camp bawah. Akhirnya kan gue suruh bongkar semua tenda, tarik semua ke atas, kita jalan bareng-bareng. Jadi akhirnya lewat maghrib lewat jam 7 jam 8-an. Akhirnya lo pindah ke SK Timur semua ya. Nah itu yang mulai dia ngeliat gue di belakangnya nyeret perempuan apa ada yang blendotan juga macam-macam deh. Macam-macam itu. Posisinya di jalur ini ya. Di jalur kita berdiri ini. Sampai ke atas. Setelah ngelewatin pos simpang Malebir. Iya. Oke, teman-teman. Gue rasa yang diulas dari ada nenek-nenek. Hah? Apa? Nenek-nenek. Di mana? Di sini. Ada nenek-nenek. Sekarang sih nggak tahu, maksud gue ini tempat itu bukan mapala gue juga creepy gitu. Jadi makanya kenapa lo bilang jangan di Malebir karena lo punya background teman-teman mapala di sini tuh selalu begitu. Alhamdulillah bang, gue nggak sih di Malebir, cuman ya nggak tahu lah, kalau masing-masing orang kan ada yang biasa-biasa aja, ada yang ngalamin. Okay. Masing-masing orangnya. Kita kembalikan ke individunya. Dan itu belum selesai misterinya? Belum. Mudah-mudahan beliau mau menyelesaikan urusan ini. Berusaha. Ya wes ya teman-teman. Gue rasa tag hari ini udah habis kali bang ya. Bang, 3 hari. Iya, masih ada satu buat tag turun sih. Tapi bukan ini. Apa itu? Mas Budi. Oh, beda itu. Masih ada WR. Beda agenda. Masih ada WR tapi. Ya wes teman-teman. Jangan lupa support channel Sama My Adventure. Jangan lupa like juga, jangan lupa share komennya. Terima kasih, tanpa kalian kita nggak akan nyampe 100.000 subscriber ke atas. Dan pesan buat teman-teman pendaki, safety prosedur ya bang. Dan jangan boker di jalur. Jangan boker di jalur, jangan ngotorin sumber air. Jangan buang sampah, jangan ninggalin teman. Jangan manjain perempuan. Oke, terima kasih. Ciao. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.